Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Kamrat Sidan. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan bermain Hearts of Iron IV lagi dengan mod buatan orang Indonesia, yaitu JKT48. Yap, kalian gak salah dengar, JKT48 grup idol itu coy. Dan di lobby screen ini kalian bisa lihat ya, bahwa gambar lobbynya aja itu Jakarta JKT48 Theater ya. Tempat anggota JKT48 biasa melakukan acara-acara mereka. Dan di mod ini kita akan menggunakan negara, yup, Indonesia. Tapi bukan sembarang Indonesia, melainkan namanya sudah berganti menjadi Nusantara 48. Lu bayangin aja coy, di tahun 1936 Indonesia itu segede ini guys. Dan negaranya dipimpin oleh Shani Indira Natio. Gue gak tahu ini siapa, apakah ini ketua atau sesepuh dari JKT48. Mohon para wota komentar di bawah ya. Dan bisa kita lihat di sini Shani memiliki ideologi fasis. Waduh nih. Emang iya guys, ada anggota JKT48 yang fasis ya. Waduh. Rolling Party 48 CP. CP ini apa nih? Komunis Party. Akan kita acak-acak dunia ini ya. Let's go. Oke guys, bisa kalian lihat ya bahwa wilayah Indonesia itu mencakup wilayah Papua Nugini, lalu ada Kepulauan Bismarck juga, dan kita juga menguasai Filipina, Indochina ya, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Lalu kita juga menguasai Malaysia dan Singapura. Sabah dan Sarawak juga kita kuasain. Anjir, gila banget. Luas sekali nih, cok. Timur Leste juga kita caplok, guys. Dan untuk focus tree-nya guys, focus tree-nya sayang banget ya, focus tree-nya gak ada dimodifikasi guys, alias masih vanilla. Akan tetapi kalian tidak perlu khawatir, karena negara Nusantara 48 ini, aduh gue ketawa ya nyebutnya Nusantara 48, what the fuck. Di negara Nusantara 48 ini, pemimpin negara ini yaitu Shani Indira Natio memiliki buff yang sangat gila men. Buffnya memberikan stability 100%, war support 100%, construction speed 500%, production efficiency 200%, research speed 100%, training time minus 90%, damage to garrison minus 90%. Bener-bener OP parah cok. Guys, ini tuh kalian gak perlu ambil focus tree, itu udah bisa main sampai jadi negara OP menguasai dunia pun bisa guys ya. Jadi aku akan men-challenge diriku untuk tidak mengambil focus tree sama sekali ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di bagian construction speed, buff-nya itu 510%, cok. Ini kita ngebangun infrastruktur 2 biji, bentar aja kelar guys ya. Tuh, hanya butuh waktu 10 hari untuk membangun satu infrastruktur. Nih masih 6 Januari, guys. Dan kita bisa-bisa aja punya 100 pabrik di tahun 1937 kalau gini ceritanya, boy. Wow, resource kita juga meluber banget ya, terutama di bagian rubber sama tungsten. Tapi untuk besi sama kromium kita minim banget, guys. Aluminium kita juga dikit. Jadi nanti kita bakal banyak impor. Dan untuk impor kita butuh banyak civilian factory. Maka dari itu, kita akan membangun 100 civilian factory terlebih dahulu. Oh ya guys, di awal game itu kita juga bisa nge-reform Majapahit Empire. Tapi nanti Indonesia tuh namanya nggak jadi Majapahit guys. Coba kita pencet ya, di bagian decision paling bawah. Jebret! Namanya berubah menjadi Greater Nusantara 48. Dari yang sebelumnya itu Nusantara 48 doang. Dan dia sebenarnya nggak terlalu ngaruh apa-apa sih. Cuman ganti nama sama ganti bendera doang. Oh, apa ini? Jerman menawarkan proposal anti-Komintern Pact. Oke. Karena kita itu ideologinya fasis ya. Jadi aku akan join Jerman untuk menolak blok Kominternya Uni Soviet. Let's go Jerman. Nanti aku akan bergabung di pihakmu dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Oke. Oh ya guys, di sini gue banyak banget produksi konvoy. Karena kita bakal banyak impor besi. Soalnya untuk memproduksi persenjataan tuh butuh banyak besi kan. Sementara di Nusantara 48 ini tuh susah banget sama besi guys. Jadi gue produksi konvoy sebanyak-banyaknya. Gila liat tuh, banyak banget anjir. Dan pabrik kita sudah menyentuh angka 99 ya. Di tahun 1937 ya. Sesuai dengan apa yang gue sebutin tadi. Gila gak tuh. Saking kenceng ya nih konstruksinya. Dan
Gue bakal fokus bangun pabrik militer setelah ini, guys. Oke, jadi nanti target pertama yang bakal gue serang itu adalah Cina. Ketika Jepang menyerang Cina di tahun 1937, nanti aku akan ikut menyerang Cina juga dari selatan, guys ya. Jadi kita akan mengintervensi invasi Jepang di Cina, guys. Oke. Kita siapin pasukan dulu ke sana. Go 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 go. Oke, ini dia tahun 1938 dan sepertinya sudah saatnya kita untuk menyerang Cina ya, guys ya. Kita langsung aja justify war goal ke Cinanya. Nah, 10 hari doang ternyata ya. Gila. Kita bakal nyerang dari arah Guangxi sama Yunnan. Tapi nggak dari sini terlalu banyak pegunungan. Terus nanti bakal didukung sama naval invasion dari Filipina langsung ke Nanjing, guys ya. Dan juga aku sudah nyiapkan divisi motores untuk bergerak cepat merebut kota-kota besar. Kita akan langsung lumpuhkan Cina dalam beberapa bulan. Aku juga ada pesawat, tapi aku bikin pesawatnya itu yang ini, guys, yang small. Jadinya range-nya nggak terlalu jauh, bro. Waduh lah. Tau gitu tadi aku bikin ini heavy fighter pakai medium airframe. Untuk kapal di sini aku udah ngumpulin banyak submarine. Ya ini bisa lah buat dapetin naval supremasi di Cina. Sama ada destroyer juga. Dan aku juga lagi produksi super heavy battleship untuk membantai-bantai kapal Jepang. Oh ya, sebelum perang kita akan pilih general-general dulu, guys ya. Kita akan pilih general yang ada di mod JKT48 ini, cok. Waduh. Di sini ada banyak banget general. Dan di sini kagak ada yang gua kenal ya sebenarnya, guys ya. Dan semuanya cakep-cakep. Oke. Kecuali ini nih. Ini kenapa masih ada nih? Ini kenapa kagak di-delete sama developer, coy? Waduh. Oke. Untuk field marshal aku akan pilih siapa yang paling cakep ya. Nih, soalnya kalau untuk skill mereka sama semua nih, sama-sama level 6. Attack-nya 7, defense-nya 6. Jadi aku akan pilih yang paling cakep menurut gue siapa ya? Aduh ini. Nih. Wait. War goal kita udah selesai. Oke, langsung aja kita gue bakal pilih ini deh untuk Field Marshal ini deh. Untuk general militer di Indochina itu pilih siapa, guys? Gue enggak ada yang gue kenal sih. Nah, ini gue kenal nih, guys. Si Freya sering dijadiin meme soalnya, makanya gue tahu, cok. Kalau enggak gue enggak tahu, bro, ini siapa, bro. Oke, gue akan pilih dia. Lalu yang lain juga siapa ya? Yang cakep aja deh, yang cakep. Ini boleh. Oke. Wow, ternyata untuk jenderal kapal tuh ada yang beda lagi ya. Waduh. Ini gue bakal pilih ini deh, cakep deh. Waduh, katanya juga di JKT48 itu mereka tuh ada generasi-generasi gitu ya. Kayak prosesor, guys. Ada gen 1, gen 2, gen 3. Oke. Mari kita gas perang sekarang. Go 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 go. Oi men, langsung men, masuk men. Oh, Jepang ngajak kita buat gabung ke persekutuannya. Tidak, aku tolak. Aku tidak mau bersekutu denganmu, Jepang. Oke, di Shanghai ada tentara Cina yang lagi mempertahankan kota tersebut. Santai aja. Nanti sebagian pesawat kita di sini bakal kita pindahin ke ini ya, ke Cina-Cina, guys. Oke, nice. Aduh, gua harus bangun pelabuhan aja di sini nih. Asli suplainya jelek banget, guys. Sama bangun rel deh. Soalnya di sini ada suplai ternyata, tapi gak ada rel, guys. Oke, udah. Oke, pasukan di sini melakukan ekspansi ya. Udah di set agresif juga. Dan kayaknya sambil menginvasi Cina ini kita enaknya sambil dengerin lagu Station JKT48 Radio. Wow, dan isi lagunya adalah yep, gua enggak tahu, guys. Soalnya gua enggak pernah dengerin lagu JKT48 ya. Tapi enggak juga, Ding. Gua pernah dengerin, guys, satu lagu, guys, yang menurut gua enak. Judulnya tuh apa ya? Tartar. Gua enggak tahu judulnya, guys, tapi gua ingat liriknya. Liriknya itu ku dengar kalau kamu sudah menikah. Apa ya judulnya ya? Tatar, gue searching dulu di Google, guys ya, bentar ya. Oh, ternyata judulnya Seventeen, guys. Yuk kita cari dulu. Seventeen, Seventeen, Seventeen. Kayaknya gak ada deh. Anjir, gak ada, guys. Kok gak ada ya? Oh, ini ada nih, Seventeen. Ayo kita putar, guys ya.
Yuk, yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Ta 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 ra ta 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 ta. What the fuck? Seharusnya tuh kita bermain Hoi Four tuh sambil mendengarkan musik pong, guys. Bukan malah musik begini, coy. Anjir, nih di Guangzhou nyangkut, guys. Tolong, tolong, bantuan infanteri. Anjir, pesawatnya udah nggak sampai jangkauannya. Gak ada rasanya tuh pasukan Cina tuh. Meninggal. Selesai. Tamat Cina. Waktunya bagi-bagi wilayah, guys ya. Anjir lah, ini provinsi kagak keambil gua lagi. Udahlah, auto border gore lah ini, guys. Abis lagi poin gua. Kampret, kampret. Noh, border gore ya. Makan border gore, anjir. Oke guys, kita udah masuk ke masa tenang dan ini kita bakalan prepare untuk menginvasi Jepang ya. Kayaknya aku di tahun 1939-an bakal udah siap sih buat nginvasi Jepang. Anjir, gue baru sadar dong, manpowernya 9 juta cok. Anjir, nih kita bisa human wave kayak Soviet bro. Oke guys, sambil menunggu kapal kita siap untuk menggebrek-gebrek Jepang, kita akan menghantam Tibet dulu ya. Yuk langsung kita gas. Langsung kita justify war goal ke Bhutan coy. Masih enak nih kalau kita mau perang tahun segini. Inggris masih belum ikut campur dia. Biasanya suka di guarantee-nya itu. Negara-negara netral. Kalau ini masih belum ya. Sudah musnah. Langsung kita taruh ke perbatasan Bhutan coy. Ini ada bandara juga nih. Next lah langsung bos. Oke, taruh 4 pesawat kita di situ ya. Casela semua, nggak mungkin Bhutan punya pesawat. Gue pengen memaksimalkan serangan gue aja ya kan ke Bhutan. Ditambah pesawat. Padahal nggak pakai pesawat pun bisa hancur tuh Bhutan tuh. Cuman kayaknya kalau pakai pesawat lebih asik guys, lebih tersiksa mereka. No way, Amerika tidak mau berdagang dengan kita lagi guys. Kita harus impor besi sama negara lain. Oke, gue impor sama Uni Soviet aja kalau gitu. Langsung hancur Wak Bhutan sekejap mata coy. Langsung meninggal. Tewas. Nak caplok. Tadadadam dam dam. Oke, dah bersih, Wak. Oke. Sebentar lagi gencatan senjata kita dengan si Besanma udah hilang. Ketika gencatan senjatanya selesai, langsung gue perangin lagi. Oke, guys. Langsung, gas. Jangan kasih ampun, bosku. Ah, selesai, Wak. Oke, waktunya fokus lawan Jepang, guys. Oke, sepertinya sudah saatnya kita untuk menggebuki Jepang, guys, ya. Walaupun kapal battleshipku belum siap, tapi harus kita serang sekarang, guys. Battleshipku lama kali jadi nyanjir 1940. Dua kekaisaran terbesar di Asia, ya. Kekaisaran Jepang dan kekaisaran JKT-48. Anjing, kekaisaran JKT-48, gak tuh. Gue udah nyiapin 2000 pesawat fighter berat ya. Ini tuh jangkauannya lumayan jauh. Tapi ternyata gak nyampe juga ke Jepang guys. Jadi kita langsung rebut aja nih. Nagasaki terus bangun bandara di sini. Kita bombardir satu Jepang pakai pesawat pemboman brutal ini. Yuk gas 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 gas. Anjir, navalku gak pala kuat. Navalku gak pala kuat guys. No way. No way, kita gak dapet supremasi cos. Kapal Jepang OP parah sepertinya guys. No. Gue bakal bombardir dulu daerah sini guys.
Kita bombardir daerah Beijing soalnya kita mau ofensif. Kita mau maju. No way, guys. No way, tidak dapat supremasi. Holy shit. Holy shit. Pertempuran sengit kapal Jepang. Oh, dapat supremasi aja, tiba-tiba hijau, kaget gue. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Padahal kapal gue banyak tenggelam loh. Tiba-tiba hijau. Tuh defeat, padahal banyak yang defeat anjir tuh. What the fuck is going on? Anjir, kapal Jepang main-main di laut Jawa, guys. No way, kita harus lindungin kapal-kapal kita, coy. Tapi gak apa, yang penting kita fokus nyerang Jepang dulu, guys, ya. Fuck defensive, let's go offensive, guys. Oke, okay. Nice. Kita masuk ke Nagasaki, langsung kita obrak-abrik nih, serius, guys. Langsung gue obrak-abrik, serius. Mumpung dapat naval supremasi, ya kan. Langsung gue obrak-abrik. Langsung gue obrak-abrik nih. Oke, bandara udah kita kuasain. Langsung kita upgrade bandaranya. Jadi level max. Oh, pada lumayan banyak pasukan membentengi diri mereka di Osaka. Tapi apakah akan jebol? Kita lihat saja. Biarkan pesawat bomberku yang berbicara, guys. Ada suara naval invasion, anjir. Gue di naval kah? Oh, di Filipina. Biarin aja. Naval aja sono, Filipina. Yang penting tanah Jepang lu gue obrak-abrik. Mampus. Abis kena kepung Nagoya. Abis Nagoya kena kepung. Rata. Tokyo udah jatuh. Jepang dikit lagi suren. Truk tancap gas ke utara. Rebut poin-poin penting ya. Oh, kita ambil buff dulu. Buff intel. Ah, mantap. Dah selesai, apa aku cakap? Anek semua bos, gak ada kasih ampun, wa. Mantap jiwa, kapal kita ambil semua. Kita juga udah dapat kapal Jepang, guys. OP parah ini, cok. OP parah ini, guys. Asli OP parah ini, coy. Oke, karena kita udah mau mendekati Perang Dunia Kedua, gue bakal join faction-nya Jerman, yaitu Axis. Oke, kita sudah resmi bergabung dengan Axis, teman-teman. Gue bakal kirim pasukan gue ke Jerman untuk membantu Jerman memerangi sekutu ya. Oke, Perang Dunia Kedua baru dimulai, guys. Dan kita akan mengakhiri ini dengan sangat cepat ya. Aku gak bisa menggunakan kapalku untuk mendapatkan dominasi laut. Padahal kalau bisa aja ada akses kapalku lewat masuk ke Jerman enak nih, tapi aku gak ada akses, cok. Lihat tuh, Inggris gak mau ngasih akses pelabuhan ya ke aku. Di embargonya juga aku, gara-gara aku tukang invasi negara orang, anjir lah. Jadi mau gak mau kita akan gunakan udara, guys ya, untuk menginvasi Inggris. Oke, gua akan buat paratrooper dengan combat with 30 ya. Full paratrooper semua. Let's go, kita produksi, guys. Wah, tapi kalau produksi lumayan jauh sih jarak Jerman ke Indonesia. Gua bakalan ganti ini aja. Template beberapa pasukan gua. 6 divisi kali. Gua ubah menjadi paratrooper. Oke, aku akan join perang. Yuk, guys. Join. Oke, Paris jatuh. Nice, Paris jatuh. Prancis kalah. Langsung pesawatnya kita arahkan ke sana semua ya. Tar, sabar guys, tunggu Prancis kalah dulu. Dan juga ini minyak kita nih perlu dikondisikan. Parah kali minyaknya, anjir. Nol bah. Oke, para trooper bergerak. London dikuasain. Mak, langsung rame tuh pasukan Inggris. It's okay, guys. Gak apa-apa, guys. Soalnya kita akan kirim semua pasukan kita ke sana. Walaupun minyak kita nol, tetapi pasukan kita itu udah terlalu OP, guys ya. Tidak bisa dilawan lagi.
Liverpool berhasil kita rebut. Manchester kita rebut juga tuh, udah kewalahan pasukan Inggris ngedefendnya. Mana tank kita? Oh ini tank, ini tank baru datang. Selesai. End game bos. Oke, di sini gue nggak bakal mau banyak ambil wilayah di Eropa, gue mau fokus ambil wilayah di Asia aja guys. Oke guys, kita udah menganex 57 states dan kita sudah menjadi raja Asia sekarang ya. Luas banget wilayah kita di Asia guys. Dan gue tadi juga dapat bonus poin, jadinya gue annex wilayah Timur Tengah sedikit ya, kayak wilayah Abu Dhabi ya, biar nanti kita bisa buka cabang di Abu Dhabi. Jadi ABD 48 coy, Abu Dhabi 48. Terus Kuwait juga gue annex, biar minyak gue nambah coy. Ini udah oke sih guys, wilayah kita segede ini. Tapi kayak ada yang kurang aja gitu, kayak selatannya tuh terlalu luas gitu, tapi utaranya itu pas-pasan guys. Jadi gue bakalan push lebih ke utara lagi nih. Kita bakal ngelawan Soviet ya. Mumpung manpower kita juga ada banyak banget tuh, 24 juta boy. Sayang kalau nggak dipakai guys, sayang banget nih. Duh, Jerman minta manpower, kita kasih 2 juta buat Jerman tuh. Nah, langsung kita mau persiapan nih buat nyerang Soviet. Anjir, Hungaria perang dong sama Romania. What the fuck? Wah, Inggris masih ada rupanya. Tapi di mana Inggris ya? Inggrisnya udah di-annex nih sama Jerman nih. Kanada juga udah di-annex. Oh, pasti kayak pulau-pulau kecil tuh. Gak tau lah gue Inggris di mana guys. Ngungsi kayak dia. Oke, ini lama banget kayaknya kalau misalnya kita nunggu Jerman ngelakuin Barbarossa. Bisa-bisa di tahun 1941. Jadi kita bakal langsung aja main pakai teknik ini guys. Teknik keluar faction dulu. Abis itu justify war goal ke Rusia. Oke, udah kelar. Langsung kita perangin guys. Oke, kita masuk Axis lagi. Taruh lagi pasukannya di sini. Cerdas gak? Cerdas dong. Oke, untuk wilayah Cina ini kita tumbalin aja dulu. Biarin aja ini kena pukul mundur. Yang penting kita fokus ke Eropa guys. Mana Arab Saudi, Arab Saudi. Nah ini Arab Saudi bro. Yuk kita putar guys. Oke guys, mari kita ajak Jerman untuk join ke perang kita melawan Soviet. Langsung kita ofensif. Ini cerdas namanya ya. Daripada gue nunggu lama anjir. Cari penuh cahaya. Wop, Uni Soviet telah kalah. Oke, mari kita annex wilayah bagian Asianya guys. Alright bro, Treaty of Moscow sudah kelar. Dan kita sudah menganeks sebagian besar wilayah Soviet di bagian Asianya. What a game ya. Tapi yang bisa bikin kita itu sampai kayak gini tuh adalah karena memang mod ini tuh OP parah cok. Bener-bener gila anjing buffnya. Dan mod ini tuh cocok buat kalian yang masih beginner main HoI 4, pengen coba-coba mau conquest, pengen coba-coba mau world conquest, tapi mau pakai mode easy. Nah kalian bisa tuh main pakai mod ini. Link ada di deskripsi dan cara install juga udah gue jelasin di situ. Kalian bisa baca baik-baik. Dan gue bakalan akhirin video JKT48 Empire-nya sampai di sini guys. Dan asli sekarang ini udah jam 5 pagi bro. Gue record ini dari jam 2 pagi guys ya. 3 jam aku bermain mod JKT48 ini bro. Aduh. Oke, jangan lupa tinggalin like dan subscribe guys. Bye bye.
bersuara di fajar hatimu.